Dari informasi selanjutnya, caleg Partai Perindo terus bergerak membantu masyarakat lewat program Bazar Sembako Murah. Seperti yang dilakukan Vena Melinda yang menggelar Bazar Sembako Murah di berbagai lokasi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ratusan mama menyerbu bazar minyak goreng murah yang digelar oleh caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 6, Vena Melinda di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sebanyak 300 liter minyak goreng ludes diserbu warga yang hanya menebus murah Rp5.000 per 1 liter. Harganya berapa sih, Bu? Rp5.000. Anggapannya gimana, Bu, dengan adanya? Ya, alhamdulillah lah dapat membantu. Kita kan jualan, jadi dapat sangat membantu. Alhamdulillah ini sangat membantu perekonomian masyarakat Jawa Timur 6. Jadi saya bangga banget sebagai salah satu caleg DPR RI dari Partai Perindo. Mudah-mudahan ini bisa sering-sering mau ya. Bazar minyak goreng murah juga digelar Vena Melinda di Kecamatan Ringin Rejo. Sebanyak 700 liter minyak goreng ludes diserbu warga yang mengeluhkan tingginya harga sembako. Ya, senang banget. Semoga kedepannya enggak cuma minyak, tapi bahan lainnya, misalnya ya beras, ya gula gitu. Sementara itu di Desa Janti, Kecamatan Papar, Vena bersama warga menggelar senam sehat bersama. Selain menyerap aspirasi mereka, Vena berjanji akan melanjutkan program pro-rakyat untuk kesejahteraan masyarakat Kediri. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Anies melaporkan.